Bogor, ada Bogor. Ada ini anu, ngetan ngulon, ngulon ngetan. Beginilah detik-detik terjadinya angin puting beliung yang sempat rekam kamera video milik warga. Angin puting beliung menerjang area persawahan milik warga di Desa Mojosari, Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat gulungan angin membumbung tinggi ke atas langit. Dalam video tersebut juga terdengar teriakan beberapa warga yang berada di seberang lokasi terjadinya puting beliung. Mereka panik sambil bersorak melihat kejadian tersebut. Menurut sejumlah warga, kejadian terjadi pada pukul 2 siang hari. Saat itu, kondisi cuaca di wilayah desa setempat sedang mendung, dan angin puting beliung datang secara tiba-tiba. Bisa ceritakan, Pak, awal mula kejadiannya gimana, Pak? Ya, seperti itu, Pak. Dulu-dulu benar-benar. Iya, angin muter gitu ya. Dulunya kecil, Pak. Kecil. Lama-lama jadi besar. Kira-kira berapa menit, Pak? Setengah jam ya. Jadi warga sempat panik ya, Pak? Panik berhamburan ke sana, Pak, lari. Menyelamatkan diri ya, cari tempat aman gitu, Pak. Ya. Waktu itu cuacanya mendung atau cerah, Pak? Mendung. Sebelum hujan, Pak, berarti ya? Sebelum. Setelah itu? Setelah itu hujan. Dari utara-utara. Tidak ada korban jiwa maupun rumah rusak, sebab angin tersebut terjadi di area persawahan dan relatif jauh dari rumah warga. Meski demikian, saat ini kerusakan di areal persawahan masih dilakukan pendataan oleh petugas. Padinya gimana, rusak ya? Airnya naik. Airnya naik semua. Tadi jam berapa, Mak? Kejadian tadi jam berapa? Jam 2-an. Saat itu warga ada di rumah atau sawah? Di rumah ya. Panik gak? Sempat panik? Takut gitu ya. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro.